bekerja. Bekerja selama 2 bulan, kita menghadapi pandemi, tapi kita lolos, akhirnya kita mundur ke tanah lapang. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang turut serta mensukseskan acara ini. Dan juga kepada jajaran Bapak Kepala Sekolah dan jajarannya yang menerima kita dengan manusia, dan kita ini akan mengadakan apakah. Saya tidak pernah ingat pada masa perasaan saya ucapkan selamat berkreponi mas. Salam mereka. Anak tujuh. Kalau sekarang semuanya apa ya? Masih semangat SMA ya, Bapak Haji Yudin, Mbak Yudin, dan alhamdulillah hari ini beliau menyempatkan waktu untuk berada dengan ibu dan bapak untuk rapat kelas bareng-bareng, dan kami persilakan untuk Pak Haji Yudin sekolah-sekolah untuk memberikan sambut para sesepuh AA sarang bebek. AA sarang mama. Atur nuhun. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Saya merasa bangga berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tadi Pak Menteri katakan bahwa ketika Bapak Ibu sudah di SMA waktu itu, abdi mah SD kan. Abdi namanya Yuswa 5 tahun. Waktu itu masih SD. Karena SD saya 5,5 tahun lah, belum sekolah malah masih main. Jadi ini adalah uswah hasanah. Bapak dan Ibu sekalian, alumni SMA 7 yang sedang reuni masnya, reuni mas yang 50 tahun, kami ucapkan selamat bereuni. Saya kebetulan ditugaskan di SMA 7 baru. Kalau panitia sebelumnya ketemu dengan Pak Yanyan, saya baru kemarin 2 bulan yang lalu, tepatnya 11 Maret 2022 ditugaskan di sini. Jadi mohon maaf, mungkin ya persiapan ya potong Bu Retno, kita tidak bisa menyambut sebagaimana mestinya Pak Ketua Apunten. Ya seperti inilah SMA 7 Bandung. Hanya kami sebagai adik lah boleh dikatakan ya, merasa bangga Bapak dan Ibu bisa mengadakan reuni mas. Mudah-mudahan kegiatan ini sukses ya, karena salah satu katanya yang menyebabkan kita itu panjang umur diantaranya adalah silaturahmi. Ya mudah-mudahan kami dari SMA 7 sampai jiran manajemen juga mohon maaf tidak bisa hadir semua karena pada hari ini kebetulan KMN di alhamdulillah lebih bermakna ketimbang belajar secara online. Mohon doa juga dari Bapak dan Ibu sekalian agar SMA Negeri 7 Bandung ini ke depan akan semakin maju lagi. Karena SMA 7 itu adalah salah satu sekolah di tengah kota, katanya di 0 km. Alhamdulillah di sebelahnya sudah ada hotel. Ya, luar biasa lah kayaknya ini. Ini tantangan bagi juga dukungan dari Bapak dan Ibu, baik material maupun spiritnya, dengan semangat para alumni yang luar biasa. Mudah-mudahan adik-adik kita, siswa-siswi SMA Negeri 7 Bandung ke depan, kita mohon maaf apabila dalam penerimaan kegiatan reuni ini banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebentar. Oke. Saking kangennya dengan SMA 7, 50 diputer SMA 7. Masya Allah. Keren banget tuh. Ya.
sampai sekarang di TU. Jadi dari kecil, Pak. Dari kecil. Kalau akan katanya mungkin 3 tahun ini dari kecil. Dan saya boleh panggil Kang Giap. Mana Kang Giap sini? Ini dari SMA 7. Dia di TU mulai dari kecil dan sampai akhir ini masih di SMA 7. Dan buat Abah Deddy dari Wakil Ketua Porto untuk memberikan kado kepada Kang Giap. Kakek berapa tahun di sini kakek? 39 tahun. Ini sudah berapa? 4 genap. Kilo salah 4 genap berarti 7 tahun kakek. Oh, masya Allah. Alhamdulillah. Ya, baik kakek di atas sekedar. Ya. Hadirin, satu ungkapan rasa syukur kita, marilah kita ungkapkan dengan menundukkan kepala dan hati kita, memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai karunia dan kenikmatan, sehingga kita pada usia yang sudah senior, kita masih diberikan satu kemampuan untuk dapat bertemu, menjamu silaturahim yang pernah terputus, dan alhamdulillah terfasilitasi oleh rekan-rekan kita dan disambut hangat oleh Bapak Kepala Sekolah SMA 7 yang mudah-mudahan dengan panjatan doa kita semua dengan ketulus isyarat kita dapat hadir di dalam ini, memberikan satu motivasi, memberikan berbagai berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabbi ya Rahim ya Karim ya Ghaffar ya Jalali wal Ikram ya Muhammad ya Salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qbil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ja'alna muslimina laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina wa manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Ya Allah ya Rabbal alamin, hambamu yang hina yang tiada berdaya ini hanya kepadamu kami mengadu memohon pertolongan dan petunjuk darimu. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa ibu bapa kami, keluarga kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami yang sejawat, teman-teman kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada.
Lalu saya di Gasaga. Oke. Sip, mantap. Oke. Oke, gaya. Sip. Wih, mantap. Oke, gaya sebebas-bebasnya. 3, 2, 1. Buka masker. Alhamdulillah. Buka baju. Next. Siap, Kosman. Oke, siap. Buka baju. Buka baju. Tuh. Sip, salah. Oke, siap. Biasa dulu. Buka maskernya, buka maskernya. Biar kelihatan semuanya buka maskernya. Oke, ibu boleh buka maskernya. Nah, satu lagi boleh. Nah, oke, siap ya. Yuk, 3, 2, 1. Oke, gaya sebebas-bebasnya. 3, 2, 1. Sekarang kocok, apa-apa kocok? Ayo dikosak, beda nama. Kocok ya. Beda apa ibu-ibu pada Madura dengan sudah lain ya. Lain. Gentlemen. No. Nomor berapa? No. Nomor 6, siapa? Coba lihat. Ini Ami Suryani. Kita sebagai para Islam perlu kita syukuri. Kita punya ada padang. Berapa? Ada di rumah. Ada aduan untuk berdoa. Apa doa yang harus kita sebutkan? Karena cuma doa itu ketika kebagian malaikat itu melindungi kita dari berbagai hal yang akan menjadi keburukan. Doa apakah itu? Ini yang bulat-bulat isinya tinan coy. Iya. Iya. Kita buka. Baik. 18. 18. Lihat, lihat. Mana dia namanya? Saya ini. Gagan. Sisa tinan saya luar biasa. Kemudian karena itu beratnya sisaan yang diperoleh oleh orang kafir Quraisy, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk hijrah ke Yasrib. Dulu Yasrib namanya sekarang adalah Madinah. Ketika Rasulullah malam-malam pergi disertai oleh sahabatnya, siapakah nama sahabat yang menyertai beliau untuk hijrah ke Yasrib? Itu pelajaran dari Pak Makmur waktu SMP Islam. Sahabat beliau adalah salah seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam. Dan beliau adalah sekaligus adalah mertua Rasulullah SAW. Ia penting sekali namanya Abu Bakar Asyiri. A-C-U-N Madu dan Racun M-A-M-A D-U-D-U R-A-C-U. Kurang gede. Ya, sambil lagi. Jadi ini dikit atau enggak? Dibuka. Nama selanjutnya silakan. 48. Coba lihat absen. Kita itu pesertanya itu adalah ketua panitia, baru kita harus istimewa ya pertanyaannya itu ya. Kita mempunyai kitab suci yang sudah Al-Quran adalah satu mujizat yang paling luar biasa. Di mana mujizat itu adalah dapat kita rasakan sampai sekarang bagaimana kita setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran itu jumlah suratnya adalah 114. Di antara surat ada pemisah
pengisahnya itu dengan kata bismillah. Tapi ada satu hal yang istimewa, dari 114 surat itu ada salah satu surat yang tidak diawali dengan bismillah. Surat apakah itu? At-Taubah adalah surat yang berapa? Sembilan. Surat yang ke-9. Kupagi lagi sedang berkaitan sama lagu ini. Ada salah satu lagu yang sangatlah bagus. Karangan dari Ismail Marzuki. Lagu itu bertepatan dengan salah satu ruangan atau tempat yang insya Allah kita akan singgah di Sariater. Lagunya sangat menarik berkaitan dengan satu nama binatang malam. Namanya siapa? Apakah judul lagu itu? Yang telah itu juga diperbolehkan oleh Sensi Wira Buaya. Biasanya itu suka binatang itu suka malam-malam. Oh, benar-benar. Iya, mudah-mudah. Insya Allah, nanti malam akan berkeberiannya yang difasilitasi oleh Teh Erwina. Iya. Buah punah-punah yang jarang kita bisa menikmati dengan sajian hiburan dan insya Allah dengan